Freeport-nya kan menjadi role model perusahaan tambang Indonesia gitu kan. Jadi mereka melihat, oh Freeport kalau udah bergerak seperti ini kita harus ikut nih gitu. Nah, sebenarnya seperti apa Freeport mengelola ESG-nya, Pak? Jadi setiap perencanaan tambang yang kita lakukan itu harus langsung memperhatikan lingkungan dan juga sosial. Dari mulai perencanaannya, bukan kemudian di tengah jalan. Dan ada begitu banyak program yang akhirnya kita lakukan karena perencanaan tambang itu, termasuk juga pada saat penutupan tambangnya. Jadi dari saat kita mulai menambang, kita sudah membuat rencana menutup tambangnya seperti apa, yaitu soal lingkungannya bagaimana, soal sosialnya bagaimana. Dan semua ini kita terjemahkan ke dalam business plan kita, ke dalam work plan kita, yang juga mencakup ya produksi di satu sisi, environmental management-nya, social investment-nya akan seperti apa. Itu selalu berjalan bersama-sama.